Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat inspirasi. Berjumpa kembali dengan saya Abu Dermawan di Info Sekelasnya. Kali ini saya berada di Kampung Tangguh, Wiroborang, tepatnya di RT 2 RW 2. Pada malam hari ini ada kegiatan pasar dadakan, teman-teman. Di sini ada pertunjukan musik tradisional dari grup Sawung Galing yang berasal dari Kelurahan Wiroborang. Dan bukan hanya itu aja, di sini juga ada beberapa jajanan dan minuman yang dijual oleh warga RT 2. Gimana sih jalannya acaranya? Yuk kita simak. Saat ini menyelenggarakan kegiatan Kampung Tangguh Wiro Sajeng. Semoga dan semoga acaranya berjalan dengan sukses. Amin. Wirobal alamin. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, mengawali jumpa kita pada kesempatan di malam hari ini bersama Sawung Galing Collaborative Technique. Kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan pada malam hari ini Pak di Kampung Tangguh, Kelurahan Wiroborang? Jadi saya mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang diadakan oleh masyarakat untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang selama ini kita ketakutan karena ada pandemi ini. Cuma yang perlu dikoreksi oleh semua pihak, khususnya dari panitia, terkait dengan protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Karena saya lihat masih banyak warga yang kurang menyadari itu. Masih banyak yang bergerombol, ada yang tidak pakai masker. Ini menjadi catatan dan koreksi bersama oleh semuanya, baik oleh dari kelurahan, dari RT RW maupun dari panitia yang ada. Harapan saya kegiatan ini bisa tetap dilaksanakan tapi dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi ada di pelaksanaan hari ini. Oh, untuk harapannya ke depan Bapak gimana? Ya, harapan kami kegiatan ini sangat positif untuk tetap dilaksanakan sebagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk hiburan juga kepada masyarakat. Namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, ini yang paling utama. Jangan sampai niat kita baik untuk bisa memberikan hiburan, kegiatan ekonomi di masyarakat, ternyata malah memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Karena memang di masa sekarang ini adalah masa pandemi virus COVID-19 ini masih belum selesai. Oke. Terima kasih Bapak G. Ya. Thank you.
TV.